Never mind if I someone like you. Stop singing, mommy. For you, don't forget. Aduh, ada orang tanya aku nyanyi lah. Okay. Yeah. Okay, memandangkan kita punya pisang tu yang kita udah tu dah masak. Jadi kita buat cucu aja lah ya. Cucu pisang orang kata. Okay, kita kupas dulu ya. Buang dia punya kulit. Lepas tu kita potong-potong dia. Lepas tu kita goreng seperti biasa. Okay. Ini tepung adunan yang tadi Spicy dah buat ya. Biasalah bahan-bahan dia tepung gandum, tepung beras, sedikit garam, ya, pewarna. Tu je elemen dia, ya. Ya, pewarna kuning, ya. Pewarna makanan. Okey, kita akan kupas pisang kita. Kita potong pisangnya. Ya, tak nak apa? Sesuai dengan pisang goreng. Serapkan apa pisang goreng hari ini teman-temanku. Kita ada 1, 2, 3. Okey, mana caranya? Potong-potong lah, biasa. Ada 3 bahagian kok ya. Jadi inilah dia kita punya pisang dan juga kita punya tepung untuk menggoreng pisang. Saya sengaja letak kuning sebab bagi dia warna, bagi dia color sikit kan. Kalau warna putih je kan macam dia tak meriah kata ya. Tak lah sikit warna. So dia punya apa? Minyak panas sebentar lagi ya. Yang satu ni sebut kipas lah ya. Kipas. Itu namanya sanggar. Kalau kita di Sabah ini panggil sanggar. Sanggar pisang itu. Pisang goreng. Ini yang dah masak. Okay, kita sambung di meja makan kawan-kawanku semua. Bye bye. Cucur. Lai. Serapan cucur. Gitu, cucur dia. Macam di Kiki. Okay guys, jom kita sapa ya. Mantap.